Untuk mencari pelajar berbakat di bidang robot builder, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya STTS menggelar kompetisi robot produk Lego. Kompetisi robot ini diikuti oleh puluhan pelajar dari sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA di Surabaya. Kompetisi ini merupakan wadah untuk mengembangkan bakat terpendam di bidang teknologi untuk pelajar SMP dan SMA. Tak hanya itu, lomba ini diharapkan mampu mengasah kemampuan para robot builder dari produk Lego ke masyarakat luas. Menurut panitia pelaksana, lomba ini memberi visual awal dalam teknologi tinggi. Dalam lomba ini, para peserta harus mampu merancang robot sesuai dengan desain yang telah tersedia. Robot yang telah dirancang harus diprogram dengan data digital agar bisa melewati beberapa jalur rintangan. Untuk merangsang minat para pelajar, STTS telah menyediakan hadiah jutaan rupiah dan sertifikat untuk setiap peserta. Teknisnya adalah sama seperti lomba-lomba yang diadakan universitas pada umumnya, jadi mereka memprogram dan mereka merakit pada bagian baterainya saja. Yang menang nanti adalah tim dengan waktu tercepat dan dengan poin terbanyak. Robot competition ini diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut dan diikuti oleh 8 grup yang masing-masing maksimal 3 pelajar. Tak hanya sebagai kegiatan tahunan, kompetisi robot ini diharapkan mampu melatih dan mengasah logika para peserta. Yusmana Windarto, CTV.